melalui tim Satuan Narkoba Polres Sigi, kembali mengamankan pengedar dan juga pengguna narkoba jenis sabu, yakni Rafino alias Inon dan Muhammad Ghazali alias Cali, yang merupakan warga Kabupaten Sigi. Dari tangan tersangka ditemukan 3 paket siap edar. Kapolres Sigi AKBP Wawan Sumantri, saat dilakukan interogasi polisi, salah satu tersangka bernama Rafino merupakan honorer di kantor bupati, sementara temannya adalah seorang wira swasta. Keduanya mengaku sabu-sabu tersebut akan digunakan berdua. Selain itu, mereka akan memaket lagi sabu tersebut menjadi paketan kecil untuk diedarkan kembali di Sigi. Vino ini salah satu honorer di Sekap Kabupaten Sigi. Satunya Ghazali ini wira swasta. Ya. Dia membeli narkoba. Ya, ada 3 paket narkoba. Ya. Kemudian dia pakai maupun dia paket kecil-kecil untuk dijual. Atas perbuatannya, keduanya akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Tim Liputan Radar TV Palu.